Assalamualaikum semua Puta-Puta viewers dan fans. Anda bersama saya sekali, Arif Al-Shadi dalam Puta-Puta TV. Dan saya sambung tentang apa yang dah berlaku pada episod sebelum ni, di mana Encik Syed ataupun Syahimi memberitahu saya ataupun Puta-Puta TV yang nilai asetnya ataupun liability tu macam sangkut, tak boleh nak get more income lagi, dapatkan pendapatan lebih lagi. Kenapa? Sebab satu motivator yang saya pernah kenali pernah mengajar saya, di mana dendam itu menghalang bertalan kekayaan dan kejayaan. Tak boleh naik lagi, dia stuck je sampai situ kejayaan kita. Tapi apa kaitannya dengan apa yang berlaku sekarang? Kita tanya Encik Syed. Okay, so benda ni sebenarnya saya memang tidak tahu. Saya tengok saya punya apa perkembangan kita punya nilai net worth, nilai cash flow apa semua kan. So pada 2008 hingga 2010 tu, pada 2010 tu saya dah tengok dah. Saya tengok kenapa tak naik saya punya macam nilai net worth tu. Dia stuck. So bila saya jumpalah pakar apa semua, minta kawan-kawan yang ni motivasi apa semua kan. So minta diorang apa ni, orang kata cadangan apa kan. So ada yang cadangan kata dia cakap kamu ni, sebab kamu ni tak ramai kawan kot, kamu punya network tak besar. Okay. So kamu kena banyakkan network kan, banyakkan kawan. So bila banyak kawan, network, so insyaAllah dia makin naik lebih tinggi lah kan. Okay. So saya pun cubalah tahun 2010, saya cuba. So saya kawan lah, jumpa apa, datang event semua, buat apa event networking semua, campur. Lepas tu jumpa orang-orang yang dah berjaya, lebih berjaya daripada kita kan. So kawan semua, tapi bila 2011 sama juga, 2012 sama juga, dia tak naik bila network tu. So bila tu saya fikir-fikir mungkin ada something lah yang saya mungkin terlepas pandang kan. Sebab dia kata macam tak cukup ilmu, saya rasa macam tiap bulan pun memang saya invest dekat duit, beli buku, pergi seminar apa semua. Nak cakap tak ada kawan pun dah bergaul dengan kawan-kawan banyak kan. Betul. So apa lagi yang missing kan. So saya fikir-fikir, orang kata muhasabah diri baliklah. Muhasabah diri mungkin itulah, mungkin yang dua kejadian sebelum ni kan, tentang akhirat tu kan. Mungkin ada benarnya, mungkin saya ni mungkin terlalu mengejar keduniaan. So benda tu dia mungkin disebabkan tu lah. Okay, sebab kita pernah dengar orang kata kalau kejar dunia, sorry, kalau kejar kita kejar dunia, akhirat lari. Kalau kita kejar akhirat, dunia yang akan kejar kita. Kan? So dulu memang selalu dengar ayat tu kan, dia macam ya ke, betul ke? Macam itulah. Tapi bila kita dah muhasabah diri tu, saya rasa saya perlu orang kata cuba perlu fokus lah daripada akhirat pula kan. So saya mula start orang kata mengkaji, cuba baca Al-Quran tu, faham dia punya maksud. Sebelum ni kalau baca Al-Quran just baca-baca sebab nak dapat pahala je kan. So selepas tu saya beli orang kata tafsir Quran, tapi beli pun saya bukan beli tafsir Quran yang ni. Saya beli yang masuk kat handphone tu, yang tafsir Quran. So baca dekat handphone kan. So saya start baca tafsir lah, fahamkan dia maksud dia. So tu pun baca Quran lah, baca Quran, baca tafsir. So selepas main tu memang selalu baca lah. So bila baca saya, bila baca tu semakin banyak baca Quran tu, semakin banyak saya jumpa jawapan-jawapan kepada soalan saya tu. Dan kenapa nilai net worth saya stuck tu, saya rasa saya jumpa pada surah Asy-Syura lah ayat 20, di mana Allah mengatakan, maksud dia kalau kamu melakukan sesuatu tu disebabkan untuk mendapat faedah apa, manfaat akhirat, insya-Allah Allah akan tambahkan. Okey. Tapi kalau kamu melakukan sesuatu semata-mata untuk kehidupan di dunia ni, maka memang itu jelah yang dapat, dan Allah akan cukupkan sekadar itu saja. Oh, surah Asy-Syura ayat 20. Maksudnya conclusionnya ayat itu menyatakan bahawa kalau kita buat satu benda, apa-apa saja benda, asalkan tujuan kerana Allah SWT, ibadah dan ia membawa berkat pada kita. Ya, insya-Allah. So Allah akan berilah apa yang kita nak dekat dunia tu, dan dia akan tambah juga kebaikan tu di akhirat kelak. Tapi kalau yang kita nak kebaikan dunia, memang kita akan dapat, tapi sekadar mencukupi saja. Okey, apa yang berlaku selepas Cik Syed buat tu? Selepas tu saya fokus lah. So saya lebih banyak muhasabah diri lah. Kita banyak fikir, sebab saya ni jenis orang kata banyak fikir jugalah. Banyak fikir kan, kenapa benda ni berlaku. Bukan benda ni berlaku lah, sebab saya bukan macam saya bukannya orang kata mimpi kena seksa neraka tadi lah kan. Cuma saya rasa benda tu signal daripada Allah, hidayah yang Allah nak berilah pada saya kan. Supaya jangan terlampau mengejar dunia sangat. So saya rasa memang
itulah, so sekarang ni saya banyak orang kata bersederhana, so tak terlampau mengejar sangat dunia kan, so kita lebih banyakkan kita punya ibadah sebenarnya, so apa-apa kita buat pun niatkan kepada Allah lah. Apa yang kita dapat dari sini adalah apa saja yang kita lakukan, kalau boleh biarlah ia lebih pada mengejar akhirat, kerana dunia nanti akan kejar kita kerana cuba menduga kita, cuba pada niat di hati kita bagaimana kita untuk menghadapinya. Okey, oh sungguh panjang lebar tadi, sampai 2 episod saya start 3 episod kalau saya tak tahan. Tapi tak apa, saya nak ke toilet sebentar, jadi kita sambung sekejap lagi untuk terjah raya bersama Cik Syed.